pertama memang ada kenaikan 40%, biasanya penumpang itu 700, sekarang udah turun lagi jadi 600. Kalau dari angka kenaikan penumpang ada sejak tanggal 27 itu? Tanggal 27 itu 1400. Terakhir Pak? Terakhir kemarin 840. Kalau untuk hari ini? Hari ini belum tahu, ntar sore harus ada laporan. Kalau untuk normalnya di luar libur panjang berapa sebenarnya? Sekitar 700-an. Jadi nggak terlalu signifikan ya naiknya? Itu ya nggak ada kenaikan hari ini. Hari ini juga belum tahu, nunggu hasilnya sore ini. Pak, itu rata-rata jurusan kemana aja sih Pak yang mengalami? Rata-rata Bandung, Sukabumi, maupun Tasik. Pak, ini himbauan ke penumpang atau ke armada bus terkait protokolnya gimana Pak? Ya sesuai dengan protokol kesehatan, seperti biasa ya masih 50-50 Pak. Kalau untuk tarifnya sendiri, mengingat kan sekarang libur panjang itu normal apa gimana Pak tarifnya Pak? Tarif normal sesuai dengan tarif COVID, nggak ada kenaikan.